Cuy guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi di Aceng Channel ya. Nah kali ini gue punya power bank ya. Banknya tuh Viz Axel. Dan saya mau bongkar ya. Yang katanya sih ini kapasitasnya 5000 mAh ya. Nah itu dia 5000 mAh. Dan saya beli dari toko offline ya. Dari toko biasa, bukan dari online. Harganya tuh 120.000. Dan sekarang saya mau buktiin ini kapasitasnya real 5000 mAh atau enggak ya. Yap, langsung aja kita bongkar. Oke, kita cari dulu letak buat pembongkarannya ya. Nah itu dia guys, dari depan ya, di congkak power bank ya. Tuh dia, bisa dilihat. Penasaran ini harganya 120.000 dan disitunya 5000 mAh, bener apa enggak ya gitu. Dan biasanya sih untuk membuktiin mAh nya saya biasa hitungnya dari kapasitas baterainya ya. Jadi kapasitasnya itu berapa biji, nah ditambahin aja gitu, cukup ditambahin ya, udah selesai juga ya. Tuh tinggal ditarik, hati-hati ya, jangan sampai kabelnya putus ya, jangan sampai aku ke kayak kamu ya, terus lancar banyak paper. Oke, sambil nonton videonya, sambil klik tombol subscribe ya. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Nah ini dia guys, sudah copot ya. Dan kita lihat 2000 mAh ya. Satu baterai 2000 mAh dikali 2 berarti kali 2 4000, dan disitu 5000. Nah, agak beda jauh ya, cuma kurang 1000. Dan alhasil ini hasilnya tuh real ya. Enggak real sih, 5000 4000 lah, kurang 1000. Nah mungkin itu aja ya guys. Dan ini artinya ori dan enggak bohong ya. Oke, thank you for watching dan bye bye.